Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Afif Syahmi bin Azman. Nombor metrik di 418003. Pelajar Kolej Syarah Safa, jurusan Diploma Tahfiz Al-Quran dan Qiraat. InsyaAllah, topik yang akan kami bentangkan pada video kali ini adalah mengenai tentang pentafsiran surah An-Naba dan kalimah-kalimah bahasa yang digunakan dalam surah An-Naba dari ayat 1 hingga ayat 16. Jadi dalam ayat yang pertama surah An-Naba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yata'awwidhuna syaitan majin, amma yatasa'alun?" Tentang apakah mereka saling bertanyakan. Kalimah bahasa yang digunakan menjelaskan tentang sebahagian penduduk Mekah yang musyrikin, yang musyrikan Allah Subhanahu wa taala, mereka sering bertanyakan antara sebahagian yang lain tentang kebenaran dan kepastian berlakunya hari kiamat dan berlakunya hari kebangkitan setelah kita mati kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung persoalan mereka tersebut dengan anin naba'il azim, tentang satu perkhabaran yang besar dan satu perkhabaran yang agung. Alladhi hum fihi yakhtalifun, yang mana perkhabaran yang agung tersebut mereka saling berbolak-balik sama ada hari tersebut pasti akan berlaku ataupun ia sebuah berita yang palsu dan tidak akan berlaku sebenarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang berikutnya, ini ayat yang kedua. Berfirman, "Kalla sa'lamun." Maksudnya janganlah mereka bersikap demikian, janganlah mereka saling berselisihan tentang perkara yang besar tersebut. Sa'lamun tu merujuk kepada mereka akan mengetahui dengan yakin tentang betapa benarnya hari pembalasan tersebut. Allah berfirman pada ayat yang kelima, "Tummakanlah sa'lamun," yang mana maksudnya sekali lagi Allah melarang agar mereka jangan berselisihan tentang perkara yang besar tersebut. Sa'lamun, mereka akan mengetahui kelak tentang apa yang akan menimpa mereka nanti. Kemudian ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'alil arda mihada," Allah mempersoalkan mereka mengapa mereka masih lagi mempersoalkan tentang kekuasaan Allah dalam menghidupkan mereka yang telah mati. Allah mengajuk pertanyaan tersebut dengan, "Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi ini terbentang luas sebagai satu hamparan?" Ayat yang ke-7 yang berbunyi, "Wal jibala awtada," yang bermaksud dan gunung ganang sebagai pasak, sebagai pasak bagi bumi tersebut. Kalau ayat pada ayat sebelumnya Allah berfirman bumi ini sebagai hamparan, dan kali ini Allah mengukuhkan lagi bukti kekuasaannya dengan menyatakan gunung itu sebagai pasak bagi bumi tersebut. Kemudian ayat yang ke-8, Allah berfirman, "Wa khalaqnakum azwaja," dan kami jadikan makhluk-makhluk ini berpasang-pasangan, yang mana lelakinya ada perempuannya, yang mana jantan ada betinanya dan sebagainya. Ayat yang ke-9, "Wa ja'alna naumakum subata," dan kami telah menjadikan tidur kamu untuk berehat. Allah jadikan tidur lena ni kita ini sebagai satu kerehatan bagi kita. Waja'anna layla libasa, ayat yang ke-10, dan kami telah menjadikan malam dengan gelapnya itu sebagai pakaian yang melindungi. Waja'anna nahara ma'asha, ayat yang ke-11, yang maksudnya, dan kami telah menjadikan siang dengan cahaya terang benderangnya masa untuk makhluk di muka bumi ini mencari rezeki. Tidak kira lah sama ada makhluk manusia ataupun haiwan dan sebagainya. Wabanaina fawqakum sab'an shidada, dan kami telah membina di atas makhluk tersebut 7 petala langit
yang kuat buku. Mana ini apa-apa pun secara asing ada. Dan kami telah membina di atas kamu tidur putar langit yang kuat bagi buku. Wajah anda dan kami telah menghadirkan matahari menjadi lampu yang telah menerang cahaya ini. Seperti yang kita tahu, matahari ini merupakan sumber utama, sumber cahaya utama bagi setiap makhluk yang ada di dunia. Wajah anda dan muksirat anda jaga. Dan kami telah menurunkan dari awan air hujan yang mencurah. Linukhrija bihabban wa nabata. Untuk kami mengeluarkan dengan air tersebut biji hujan dan tumbuhan. Wa jannatin alfafa. Serta tumbuhan yang subur bertahun. Saya Muhammad Aidil Anwar bin Sahiman di 418014 dan sahabat saya Ahmad Farhan bin Zakaria di 418006. Okey, baiklah. Kami akan meneruskan pembentangan kami mengenai tafsir wa bayan dalam surah An-Naba ayat 1 hingga 16. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir wal bayan atau maksudnya tafsir dan ulasan. Allah menolak dengan keras kedegilan orang-orang kafir musyrikin yang tidak beriman kepada hari kiamat yang digambarkan melalui beberapa pertanyaan mereka tentangnya. Allah berfirman maksudnya tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. An-Naba ayat 1 hingga 3. Ayat ini menyatakan apakah yang telah menjadi bahan pertanyaan orang-orang kafir musyrikin Mekah dan lain-lainnya sesama mereka. Allah menjawab pertanyaan ini dengan berkata tentang berita, yakni perkabaran yang besar. Sesuatu perkabaran itu dianggap besar apabila ia mengandungi berita yang penting. Berita penting di sini dinyatakan oleh Allah sebagai berita yang boleh menggetarkan jiwa. Ia telah menimbulkan perselisihan antara mereka yang mendustakan dan mereka yang meyakini, antara mereka yang kafir dan mereka yang mukmin. Berita besar dan penting itu ialah berita tentang hari kebangkitan selepas seseorang itu meninggal dunia. Di dalam ayat yang lain, Allah menyebut kata-kata mereka sebagai kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali kita tidak akan dibangkitkan lagi. Dalam surah ayat Al-Mu'minun. Di dalam surah Al-Jathiyah, Allah berfirman maksudnya, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu, kami hanyalah menduga-duga sahaja dan kami sedikit pun tidak meyakininya. Al-Jathiyah. Dalam mentafsirkan An-Naba Al-Azim, yakni berita yang besar, Mujahid berkata, perkabaran yang besar itu ialah Al-Quran. Namun Ibn Kathir berkata, ia adalah kebangkitan selepas kematian dengan bersandarkan firman Allah SWT, Alladhi hum fihi mukhtalifun. Maksudnya, iaitu hari yang mereka perselisihkan tentangnya. Sementara Ar-Razi pula berkata, berita yang besar di sini ialah berita mengenai hari kiamat. Pandangan Ar-Razi ini boleh diterima sebagai pandangan yang lebih tepat. Ayat ini telah dimulakan dengan bentuk istifham atau pertanyaan. Pendekatan ini digunakan bagi menarik perhatian pendengar terhadap telatah orang-orang kafir musyrikin dan bagi menunjukkan betapa besarnya perkara yang sedang dibincangkan. Menurut Ar-Razi, bentuk soal dan jawab merupakan pendekatan yang boleh menarik pembaca kepada pemahaman yang jelas terhadap makna yang ingin disampaikan. Bentuk ini boleh memantapkan kefahaman mereka dan boleh menjamin jawapan yang diberikan tadi melekat dalam ingatan orang yang bertanya. Cara sebegini bukan sahaja boleh didapati di sini, malah di dalam ayat yang lain. Misalnya di dalam firman Allah maksudnya, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Hanya kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. Dalam surah Al-Ghafir.
Kemudian Allah menjawab keingkaran mereka tentang hari kiamat dengan firman-Nya yang bermaksud, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui dalam surah An-Naba. Tidak wajar sama sekali mereka bertelagah tentang hari kebangkitan kerana ia adalah suatu kepastian yang tidak diragukan. Orang-orang yang ingkar terhadap hari tersebut akan merasai balasan keingkaran mereka kelak. Perkataan kalla di dalam ayat tersebut merupakan satu ugutan dan ancaman. Ia telah diulang sebanyak dua kali bertujuan mengancam sikap mereka yang kufur dan mendustakan hari kebangkitan. Mereka sudah pasti akan merasai dan melihat kenyataan tersebut sedikit masa lagi apabila mereka diseksa kelak. Ini sebenarnya suatu ancaman yang dahsyat dan pasti. Dalam menjelaskan kedudukan ini, ahli-ahli bahasa menyebutkan bahawa perulangan ancaman yang disertakan dengan janji buruk menjadi bukti kepada kemuncak ugutan dan ancaman. Bahkan dengan penggunaan perkataan tum menjadi petanda bahawa balasan buruk yang kedua itu adalah lebih dahsyat daripada yang pertama. Kemudian Allah memperincikan sebahagian daripada tanda-tanda keagungan serta kekuasaannya yang dapat dilihat dari penciptaan berbagai perkara ajaib yang sebenarnya menjadi bukti bahawa Allah berkuasa mengatur hari kebangkitan dan segala urusan berkaitan dengannya. Allah telah menyebutkan 9 contoh yang membuktikan kebenaran hari kebangkitan dan perhimpunan yang dibantah oleh setengah pihak. Bahkan Allah sebenarnya berkuasa membuat apa sahaja lantaran penguasaan ilmunya yang tidak terbatas. Ayat seterusnya bermaksud, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? An-Naba. Bagaimana boleh kamu mengingkari hari kebangkitan semula sedangkan kamu melihat permukaan bumi bagi kemudahan penghuninya umpama kepentingan buaian pada si anak kecil. Dengan buaian tersebut, si anak kecil menjadi selesa untuk tidur. Pada pemacakan bukit juga terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia telah menjadikan bukit terpacak bagaikan paksi kepada bumi agar ia mantap dan tidak bergoyang. Ini telah dijelaskan oleh Allah menerusi ayat yang lain bermaksud, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. An-Nazi'at. Seterusnya, dan kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Surah An-Naba. Allah ciptakan lelaki dan perempuan agar lahir perasaan kecintaan dan kesedaran untuk bantu-membantu demi menjaga keturunan manusia. Di dalam ayat yang lain, Allah berfirman bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Surah An-Naba. Allah telah menjadikan tidur anda itu satu kerehatan untuk tubuh badan. Dengan itu anda berasa selesa untuk kekuatan dan merancakkan pertumbuhan pemikiran dan tubuh badan. Al-Subat di dalam ayat ini bermaksud berhenti dan bergerak kuat seketika sedang nyawa masih di badan. Allah juga menjadikan malam sebagai masa untuk mendapatkan ketenangan dan kegelapan yang serba meliputi laksana pakaian. Kegelapannya menyelubungi tubuh dan semua benda dari penglihatan zahir. Kalaulah pakaian yang menutupi tubuh badan manusia itu melindunginya daripada terkena panas atau sejuk, begitulah juga dengan malam yang menjadi pelindung pada sesiapa yang mahu menunaikan hajat atau maslahat tertentu yang tidak dapat dilaksanakan pada waktu siang. Pada waktu malam, pejuang dapat bersembunyi daripada seterunya di samping urusan-urusan yang lain. Dan kami jadikan siang untuk mencari sara hidup. Surah An-Naba. Allah jadikan waktu siang itu cerah dan terang bagi membolehkan manusia menghasilkan produk untuk kehidupan mereka seperti menjalankan urusan perniagaan, pertanian, perusahaan dan sebagainya. Seterusnya, dan kami bina di atas kamu 7 petala, iaitu langit yang kukuh, dan kami jadikan untukmu tentera
yang amat terang, iaitu matahari, surah An-Naba. Allah telah membina di atas anda 7 petala langit yang cukup kukuh. Langit yang begitu hebat dan sempurna penciptaannya telah dihiasi dengan bintang-bintang sama ada yang beredar maupun yang tidak. Selanjutnya, Allah menjadikan pula matahari sebagai raja di mana cahayanya menerangi sekalian alam. Dengan adanya matahari, manusia mendapat cahaya untuk hidup. Manusia boleh menikmati suasana panas dan selesa kerana gelombang matahari membawa sinar dan subuh yang suap. Dengan itu, seluruh makhluk yang hidup dapat mengekalkan kehidupan mereka. Ayat seterusnya. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah supaya kami tumpuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Surah An-Naba. Allah telah turunkan hujan melalui celahan awan mendung. Ia turun mencurah-curah dalam kuantiti yang banyak bagi membantu proses pertumbuhan biji benih. Biji benih gandum, beras dan sebagainya tumbuh subur selepas hujan dan dari situ manusia menikmati anugerah ilahi kepada mereka. Hujan tersebut bukan sekadar membantu proses pertumbuhan tanaman bagi manfaat manusia. Malah, tumbuh-tumbuhan seperti rumput, rampai dan sebagainya turut hidup bagi manfaat haiwan. Hujan juga menyuburkan kebun dan tanaman lalu menjadikan persekitaran bertambah indah dengan suasana dedahan pohon yang saling bertaut. Buah-buahan yang beraneka jenis, warna, rasa dan lain. Sekalipun ia di dalam satu taman. Gambaran sebegini telah juga difirmankan oleh Allah dalam ayat yang lain seperti firmannya bermaksud dan di bumi ini terdapat bahagian-bahagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanam-tanaman dan pohon-pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Taj bermaksud aliran atau curahan yang banyak tanpa henti-henti. Al-Taj dengan pengertian ini boleh difahami melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ar-Tirmizi daripada Ibnu Umar, sabda baginda, "Afdal al-Hajj al-Udda wal-Taj." Sebaik-baik haji ialah Al-Hajj dan Al-Taj, iaitu mengangkat suara dengan bertalbiah dan pengaliran curahan darah binatang yang menjadi korban. Pertanyaan Bisa salam tadi tak ya sebulan apa